Hari jumpa Pete Rica. Menyala abangku. Bapete Rica di Esang. Still my neighbor, no mind in your business. Every crime's got a witness. Sekarang torang mau pergi di Kobong Rica. Pi pa Ibu Pendeta Lisra pe Kobong Rica. Good old boys causing scene. Gossip girls like spilling the beans. Ain't got nothing else to do but talk about nothing new. Take me to place where my drink's already made. Don't gotta ask for names. We all came from the same dirt roads. Everybody knows Friday night tailgates, church pew praying Sundays. Small town, same old same. Where there ain't nothing on down low. 'Cause everybody knows. 'Cause everybody knows. Sorry. Wah, ini torang so sampai di Kobong Ibu Pendeta Lisra. Ada naik gunung dulu. Pak Dikson pe gunung sana. Di Kobong Cingke, di gunung. Marjo torang mulia itu Rica ada Bapete. When I turned 18, I ditched this town. Left it in the rear view, drove. Sekarang saya ada di Kobong Rica. I like it better than sticks. And it may not be a cup of tea, but this big fish small pond life's my thing. 'Cause wherever I go. Torang mau dengar bagaimana torang pe saudara, torang pe kawan, teman, pemuda talaut yang bisa memotivasi torang setidaknya untuk bagaimana meninggalkan pola-pola pertanian lama. Ayo torang lihat ini Kobong. Nah, sekarang torang ada di Kobong Ibu Lisra dengan Bapak Delson Pangandaheng. Bapak Delson Pangandaheng. Ini ada berapa luas ini? Apa ya? 70 kali 60 mungkin ya. Jadi yang so tatanam ini ada 4.500-an. 4.500-an. Jadi itu yang masih tertunda toh. Karena kemarin ini kan penyakit ada bagi, jadi fokus di sini terus. Oh, jadi tertunda sana. Tertunda sana. Jadi sana 1.500-an lagi itu. Jadi mungkin bulan depan toh. Bulan depan. Jadi ini Kobong ini. Ini memang usaha sendiri memang ya. Yang tidak ada sentuhan dari pihak manapun. Tidak ada sentuhan manapun ya. Jadi nggak perlu disebut di pihak mana itu ya. Jadi kemarin waktu saya di Manado katanya pihak UD Maurai tamu datang cuma monitoring kata tapi bilang masa begitu WDP tuang Kobongnya nggak ada kondor datang cuma mau monitoring. Oh begitu. Nyanda maksudnya nyanda apa dorang datang tapi baku bilang kang. Jadi kalau mau monitoring kita kira nyanda pas karena ini usaha sendiri. Iya, usaha sendiri kecuali ada sentuhan dari pihak mana. Itu mungkin bisa monitoring kan? Kalau begini ini boleh no. Jangan dorang memanfaatkan torang tuh. Jadi sama dengan tuh teman-teman yang lain ini so 10 tahun bikin Kobong. Cuma jaga kasih PHP itu katamu kasih bantuan padahal sampai hari ini nyanda PHP dah ya, PHP jadi dodo PHP. Jadi satu kata kita mau bilang Pak teman-teman orang talaut kalau torang mau tekuni ini dunia pertanian profesi ini, pertanian ini yang sungguh-sungguhnya ya, sungguh-sungguh torang mau tekuni ini menjanjikan sekali. Menjanjikan. Ya. Ini, dan ini DP contoh. Ya, buktinya ini. Buktinya. Ini belum sampai di buah puncak, Coroki. Coba lihat ini liat. DP. Baru jaga babunga toh? Ini baru jaga babunga ini. Ini kloter
Pertama itu 2500-an. Baru ini yang 1500-an lagi. Hampir 1500-an. Mana kloter pertama? Ini dari bagian ini. Bagian ini ke sana? Iya, ke sana sampai di ujung sana. Di sana. Baru beda 44 hari don dua ini. Beda 44 hari. Tapi ini kloter kedua ini. Jadi mau so sama DP. Nah, kalau hama sebenarnya tidak perlu khawatir. Yang perlu orang khawatir itu penyakit-penyakit sama dengan virus atau jamur, nah, yang, itu yang susah mau ditangani. Salah satu yang antraks itu yang. Jadi kalau orang kasih DP fungisida tidak tepat. Tidak tepat. Biar orang mau kasih mandi dengan obat, dia tidak mau bayar. Tapi kalau orang kasih DP fungisida yang tepat, dia satu kali kasih itu udah parasa memang. Langsung mau bayar dia. Jadi cuma satu kali satu kali perlakuan ini ya. Pemberantasan penyakit ini langsung. Kalau fungisidanya dia tepat toh. Tapi ada baiknya orang lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi rutin dia noh. Rutin terus. Tiap minggu dia orang mesti kasih dia fungisida. Kimia atau organik? Kimia. Kimia. Ya. Ada organik lagi. Jadi baku ini no, baku ganti selang-seling. Kalau semua panen semua bagi organik dan. Jadi sama kalau sama dengan ini baku panen orangnya nak mau pakai pupuk-pupuk kimia. Tadi kita pas semprot cuma kasih pakai pupuk daun di buah. Nanti mau kasih fungisida dari BAPT. Jadi masalah utama penyakit ini ya. Jadi DP ilmu kalau semua terjun di holti begini tanaman rica itu memang orang mesti perlakukan dia rutin untuk mau cegah DP penyakit. Kalau lalai 1-2 minggu itu gampang sekali dia terserang itu penyakit. Tadi yang panen berapa bagaimana? Dapat 5 kilo BAPT? 1 kilo DP. DP. DP imbalan. Ya. Jadi kemampuan orang satu orang itu kira-kira berapa kilo itu dalam satu hari? Ada yang 15. Oh gitu ya? Iya. Ada yang 10. Ada yang 10, maksimal 15 lah. 10 sampai 15. Tapi kalau dia sudah di bawah puncak pasti lebih. 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 Lebih lagi. Ini kan masih pilih-pilih. Iya. Mar kalau dia sudah puncak memang so nyanak bagara atau itu. Nyanak bagara. Pokoknya satu tampa itu dia. Di satu tampa itu mau bagara di pohon sebelah lagi, lama lagi. Apa lah ibu pendeta soalnya? Siapa sesiapkan kukis, adalah lampa dan biapo. Aduh, doh. Memang. Selamat menikmati. Mantap memang. Kalau di Kobong, weh. Memang kok mantap. Masuk TV, Torang. Ini TV besar. Biasa cuma papa jaga. Ah, dorang di sini lekotek belum? Iya, itu. Karyawan tetap. Halo. Ate. Ate. Halo kakak. Halo. Mama, halo. Ini dia baru mantap bilang kuah. Wes kopi memang. Mantap memang. Wes. Pas habis ini DP liter pepanjang ini. Liter. 1 liter ini DP panjang itu sama ini sampai 60 liter. 65 meter, 60 sampai 65 meter. Ini ada berapa? 30 liter ini. 30 liter. Panjang begitu loh. Jadi ada 30 liter. Tapi panjang 1 liter itu 65. 60 sampai 65. Kalau yang ini 65 ini.
mindset, ya, mindset kita sebagai anak muda itu, ya. Jangan bergantung. Orang tua. Seperti hari ini kita telah melihat. Kita berkreativitas. Berkreasi, iyo tuh. Berkreasi di sini. Iyo. Di ini sebenarnya kalau mau dibanding dengan torang naik kendaraan, kalau torang pola pikir masih bergantung di warisan orang tua itu sama dengan naik sepeda. Tapi yeah, kalau torang mau rubah pola pikir, orang itu so naik pesawat berarti. Ya, so naik pesawat. Berarti kalau tujuan Jakarta mau naik sepeda lama, tapi kalau naik pesawat atau kapal dia cepat. Cepat. Jadi depedoi lagi lebih cepat. Lebih cepat ya. Sama dengan ini kita sudah apa ya? Oleh-oleh. Dapat oleh-oleh. Rica. Iyo tuh. Rica manis. Ini. Rica manis. Cuma dipikirkan ya, bagaimana itu rica manis. Nah, napa lagi dapat kopi le? Duh, nanti kalau panen raya, kita mau balik. Mau balik ya itu bagaimana itu rica badiri, kong merah-merah. Iya tuh? Iya. Ini dia belum dapat lihat karena memang masih paling banyak tadi turang udah lihat, paling banyak masih di dalam. Ah, bunga. Di atas bunga. Mar sekitar pertengahan Agustus. Agustus. Iya. Kong itu di belakang ini. Ini semua kerja noh. Semua kerja bulan depan. Oh. Jadi bulan depan. Jadi part 3 ini. Part 3 ya? Iya. Tadi kan part 1 sebelah sana, part 2 sebelah sini. Ini 3. Ini part 3. Demikian torampe cerita hari ini. TV Talaut P cerita hari ini di Esang ada panen cingke dan ada panen rica di Kobong Rica. Kalau cingke mendaki gunung, kalau rica torang di sini. Menyala bangku. Oke, selesai sudah torang pe perkunjungan di Kobong Rica. Nanti baku dapat ulang di panen puncak, panen raya, torang mulia bagaimana DP merah-merah itu mau muncul. Oke, singgah, weh. Menyala, abangku!